didn't know you were out here. Hey. We'd really miss you. Yeah. I did all right. Halo guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari barat dengan judul A Dawn. Film ini rilis pada tahun 2013, menceritakan tentang dua orang yang berteman sejak kecil hingga dewasa, yang bernama Lil dan Rose. Dan mereka selalu bersama sebagai tetangga di kota yang dekat dengan pantai yang indah. Sebagai orang dewasa, mereka mempunyai anak laki-laki yang juga bersahabat sama halnya dengan ibu mereka. Kemudian keempatnya dihadapkan oleh cinta terlarang yang telah membara di antara mereka. Lalu bagaimana kisahnya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, link-nya gue taruh di deskripsi. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan dengan dua orang gadis remaja yang sedang berlari menuju pantai. Mereka bernama Lil dan Rose. Scene ini memperlihatkan kebersamaan mereka berdua yang lagi asik berenang. Lalu waktu pun berlalu. Kedua gadis remaja itu pun telah tumbuh dewasa. Dan di sini juga memperlihatkan Lil yang sedang menghadiri pemakaman suaminya. Lil sendiri sudah mempunyai anak bernama Ian, sedangkan Rose mempunyai anak bernama Tom. Di sini Ian dan Tom bersahabat sedari kecil, sama halnya dengan kedua ibu mereka. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mereka berempat selalu menghabiskan waktu bersama. Mereka berenang dan juga berjemur di sebuah kayu yang terapung. Di suatu waktu ketika suami Rose pulang kerja, ia memberitahu Rose bahwa ia akan menjadi bosan di salah satu universitas yang ada di kota Sydney, Australia. Senior lecturer in drama at Sydney University. Suami Rose ini bernama Harold. Lalu Harold berniat untuk mengajak Rose untuk pindah bersamanya. Akan tetapi Rose menolaknya, dikarenakan ia belum siap melupakan semua kenangan di tempat ia dibesarkan dan juga teman sedari kecilnya Lil. Darling, opportunities like this don't come along very often. Keesokan harinya waktu di kantor, datanglah pria bernama Saul yang menghampiri Lil. Saul berencana mengajak Lil pergi makan bersama di sebuah restoran. Dan tentu saja Lil yang belum bisa melupakan almarhum suaminya menolak ajakan dari pria itu. Lalu beralasan bahwa ia sudah ada acara lain untuk malam ini. But I can't tonight because we've got the book club. Di sisi lain terlihat Harold berusaha meyakinkan istrinya Rose supaya pindah bersamanya. Akan tetapi Rose tetap bersukukuh untuk tetap tinggal dan menjaga persahabatannya dengan Lil. Lalu keesokannya Harold pun pergi sendirian ke kota Sydney. Di suatu siang yang cerah, terlihat Rose yang senang berenang di pantai. Ia pun melihat Ian, anaknya Lil yang sedang berjemur di sebuah kayu. Lalu mereka pun bercerita. Kemudian terlihat mereka saling bertatapan seperti orang yang saling menyukai satu sama lain. Setelah itu terlihat mereka berempat sedang asik berkumpul bersama di rumah Rose. Mereka berempat sedang asik minum bersama. Dan terlihat Tom dan Lil sedang bergoyang. Sedangkan Rose dan Ian melihat mereka sambil tertawa. Lalu Lil izin untuk pamit pulang ke rumahnya. Sedangkan Ian akan menginap di sana. Kemudian di saat Rose akan pergi menuju ke kamarnya, Rose bertemu dengan Ian. Nah, entah kenapa Ian pun dengan gercep langsung menyosor bibir Rose. Maka kejadian yang diinginkan pun terjadi. Mereka yang terbawa suasana melakukan hubungan yang terlarang antara Rose dengan anaknya Lil, yaitu Ian. Karena kehausan, Tom terbangun dari tidurnya. Ia pun mengambil air di dalam kulkas.
Nah, di saat Tom akan kembali ke kamarnya, Tom tidak sengaja melihat ibunya keluar dari kamar Ian dengan setelan yang begitu melelahkan, seperti pulang dari medan pertempuran. Lalu hal ini membuat Tom shock dan kecewa akan sahabatnya itu. Lalu scene berpindah di saat Tom yang sedang curhat dengan Lil. Tom bercerita mengenai ayahnya yang mengajak Tom berkuliah di Sydney. Lalu di tengah curhatannya, tiba-tiba Tom menyosor bibir Lil. Hal itu membuat Lil kaget dengan apa yang dilakukan oleh Tom. Tom menyosor aja lu. Christ. I'm sorry. I shouldn't have done that. Kemudian Tom bercerita lagi bahwa semalam ia melihat ibunya bermantap-mantap dengan Ian, anaknya Lil. Mendengar ucapan Tom, Lil pun terkaget dan tidak menyangka bahwa anaknya telah mantap-mantap dengan sahabatnya sendiri. Pada malam harinya, terlihat Tom yang sedang menunggu kedatangan Lil. Tom minta izin supaya bisa menginap di sana, dikarenakan ia belum siap bertemu dengan ibunya. Lalu Lil pun mengizinkannya dengan perasaan berat hati. Kemudian di saat Lil yang sedang tertidur, Tom pun langsung tidur di samping Lil. Nah, keesokan harinya di saat Tom terbangun dari tidurnya, ia pun dengan sengaja meraba-raba tubuh Lil. Lil di sini hanya pasrah saja, sehingga terjadilah pertempuran antara Lil dan Tom di kasur itu. Mantap. Setelah itu, Tom pun pulang dengan perasaan yang lega dan langsung bertemu dengan ibunya. Di saat Rose bertanya anaknya ini dari mana, Tom pun dengan lugas menjawab bahwa ia semalam tidur di rumah Lil dan telah bertempur bersama. Sama halnya dengan ibunya dan Ian. Mendengar hal itu, Rose yang marah langsung menampar Tom. Kemudian scene berpindah di saat Rose menyumpai Lil di kantornya. Lalu mereka pun bercerita mengenai mereka. Rose maupun Lil bersepakat bahwa mereka tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Masa sih? No, I suppose it can't. No, of course it can't. Lalu setelah lama tak bertemu, Ian yang sudah tak tahan pun dengan berani pergi ke rumah Rose dan mengajaknya supaya melakukan permantapan dengannya kembali. Akan tetapi Rose dengan tegas menolaknya. No. Ian yang emang udah kepengen plus kebelet dari awal pun langsung menyosor Rose. Rose pun juga tidak bisa mengelak. Maka terjadilah permantapan itu lagi. Bagai pinang dibelah dua, di sisi lain terlihat Lil dan Tom juga melakukan ritual terlarang tersebut. Aduh, mantap. Lalu di suatu hari nan cerah, terlihat dua emak-emak yang masih segar ini sedang mengobrol bersama. Dan juga mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan hal itu dengan anak dari masing-masing sahabatnya itu. Ya mungkin emak-emak dengan anak muda emang lebih asik kali ya, kata mereka. I'm sure they'll get bored of us soon enough. Sebulan kemudian suami Rose datang dan mengajak Tom berkuliah di kota Sydney. Dan juga mengajak Rose istrinya untuk pindah juga. Akan tetapi Rose yang sedang asik berkasmaran ria dengan Ian tentu saja menolak ajakan dari suaminya itu. Kemudian Harold merasa kesal dan segera pergi dari sana menuju Sydney. Nah, di sini Harold belum tahu sama sekali dengan yang telah terjadi di sana. Cuma kita aja nih yang tahu. Sorry. Singkat cerita, Sin pun memperlihatkan 2 tahun kemudian. Terlihat Ian yang sedang bekerja dengan ibunya. Sedangkan Tom sendiri sedang kuliah di Sydney mengambil jurusan penyutradaraan. Lalu saat di Sydney, Tom bertemu dengan wanita cantik yang bernama Mary, yang langsung membuat Tom terkesima olehnya. Thank you. Can I do that again? Why? It was very good. Di tempat lain terlihat Lil dan Rose beserta Ian sedang berkumpul bersama. Kemudian Lil bercerita soal kekhawatiran hubungannya dengan Tom. Rose pun meyakinkan Lil supaya sahabatnya itu tetap tenang dan terus mempercayai Tom. Lil, come on. I'm sure she's very taken with him too. If he was...
Lalu di sini terlihat Tom dan Mary pergi menuju kosannya Mary. Dan tentu saja, mereka langsung melakukan ritual permantapan bersama di kosan itu. Mantap. Can I ask you a personal question? Setelah itu, Sin memperlihatkan kedekatan Ian dengan Rose yang semakin dekat. Sedangkan Lil selalu khawatir akan hubungannya dengan Tom. Dan pada suatu hari, terlihat Tom kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan Lil. God, you're beautiful. Lalu Sin pun berpindah, di saat Harold dan istri barunya menjumpai Rose. Kemudian malam harinya mereka mengadakan pesta kecil-kecilan. Di situ Lil terlihat cemburu ketika melihat kedekatan Tom dengan Mary. Lalu Tom menghampiri Lil dan mengatakan bahwa malam ini ia akan pergi ke rumah Lil untuk melakukan ritual peperangan kembali dengannya setelah mengantar Mary ke penginapannya. Mendengar hal itu dari Tom, Lil pun langsung senang dan segera bergegas pulang untuk menunggu Tom. She's staying in a hotel. I can drop her home and then come by if you want. Akan tetapi di saat perjalanan Tom mengantar Mary ke penginapan, Tom yang imannya lemah pun tak sanggup menahan godaan dari Mary. Dan ia pun bermalam bersama Mary di penginapan. Aduh, kasihan si Lil. Setelah itu di pagi hari, terlihat Lil yang sedang bersedih. Ia mengetahui bahwa Tom lebih memilih Mary dibandingkan dirinya. Ya iyalah. Lalu Rose mencoba menenangkan Lil. Kemudian di saat itu juga Rose mengatakan kepada Ian supaya menghentikan semua ini. Dan tentu saja Ian tidak setuju dan menolaknya. Karena di sini bukan ia yang salah, melainkan si Tom and Jerry. I will never forgive you for this. Kemudian Sin memperlihatkan acara pernikahan antara Tom dan Mary, bukan Tom and Jerry. Nah di acara ini Ian juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Hannah. Lalu Rose terlihat cemburu di saat melihat kedekatan Ian dengan Hannah. Setelah itu Ian yang belum bisa melupakan Rose, ia pun menghampiri Rose ke rumahnya. Akan tetapi Rose dengan sengaja tidak membukakan pintu rumahnya itu. Ia telah berjanji kepada sahabatnya supaya tidak melakukan hubungan terlarang lagi dengan anak mereka. Lalu hal ini membuat Ian kesal dan pergi berselancar, padahal cuaca sedang buruk. Yap, benar sekali, di saat Ian berselancar ia pun jatuh dari papan selancarnya dan tubuhnya mengenai batu karang. Lalu ia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah itu Ian yang tidak mau bertemu dengan Rose. Di saat itu juga Hannah datang dan merawat Ian dengan baik. Dari mengajak Ian terapi, berobat bahkan tidur bersama. Dan terlihat mereka saling jatuh cinta satu dengan lainnya. Dan terdengar kabar bahwa Hannah sedang mengandung anaknya Ian. Aduh. Beberapa tahun kemudian, suasana villa memperlihatkan era di tepi pantai. Ian dan Tom telah memiliki masing-masing seorang anak perempuan. Dan anak mereka juga saling bersahabat satu sama lain. Aduh. Take the lolly. Granny! That's alright. Lalu di malam harinya terlihat mereka sedang asik mengobrol bersama. Dikarenakan sudah larut malam, Lil pun kemudian izin pamit untuk pulang duluan. Setelah itu terlihat Tom yang sedikit mabuk dengan anggur yang diminumnya, meminta untuk keluar sebentar berdalih mencari angin segar agar menghilangkan sedikit dari mabuknya. Get a breath of fresh air. Do you guys want to go shopping tomorrow? That sounds good. Go to that dress shop. Nah, sudah bisa ditebak. Tom diam-diam malah pergi ke rumah Lil dan langsung menyosor Lil. Lalu mereka pun melakukan ritual gila itu kembali setelah sekian lama. Ian yang melihat kejadian itu dengan kesal mendatangi Rose dan berkata bahwa Tom telah melanggar perjanjian mereka yang telah mereka sepakati bersama. Tom, who was getting married, for fuck's sake, and should have stopped. They were just stringing you along. They were just pretending. Dan ternyata Mary dan Hannah telah mendengar percakapan mereka berdua
dan langsung menanyai maksud dari perbincangan Ian dan Rose tadi. Dan entah mengapa Ian pun jujur tentang semuanya. Waduh, tentang hubungan antara mereka ibu dan anak. I don't understand. Kemudian dengan perasaan yang bercampur aduk, Mary dan Hannah pun pergi dari sana meninggalkan mereka serta membawa anak-anak mereka. Bagus. Tell Tom to stay away. I don't want to see him. Setelah itu, Sin memperlihatkan penyesalan antara mereka berempat yang mengakibatkan Tom dan Ian kehilangan istri dan anak mereka. Christ, I felt like I would suffocate if I didn't have it. Lalu terlihat suasana telah berubah. Terlihat kembali mereka berempat melakukan aktivitas seperti dahulu lagi. Dan film pun ditutup di saat mereka sedang berjemur di suatu kayu yang sedang mengapung. Dan tamat. Oke guys, gimana nih film ini menurut kalian? Kalau menurut gue film ini mantap. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.